SMP Negeri 2 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Jumat pagi melaksanakan senam bersama di halaman sekolah. Senam bersama ini diikuti oleh kepala sekolah, para guru, dan karyawan di SMP Negeri 2 Muara Teweh. Senam pagi itu dilaksanakan untuk menjaga kebugaran atau imun tubuh agar tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Dimulai pukul 7 pagi, peserta senam tampak antusias mengikuti setiap gerakan yang ditunjukkan oleh instruktur, mulai dari pemanasan, gerakan inti, hingga pendinginan. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Muara Teweh di masa pandemi COVID-19 masih bisa melaksanakan olahraga, dalam artian olahraga COVID ya, COVID-19 yang untuk meningkatkan imun masing-masing tenaga pendidik SMP Negeri 2 Muara Teweh. Selain itu, senam bersama ini juga untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat atau germas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru dari keluarga besar SMP Negeri 2 Muara Teweh. Saya mengucapkan semoga semuanya selalu sehat, rezeki lancar, dan berkah semuanya. Amin. Alhamdulillah diberi kepercayaan karena untuk mengisi senam di SMP Negeri 2. Tapi alhamdulillah kami juga tetap melaksanakan senam sehat biar imun kita tetap stabil dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saprudianto, Matra TV, mengabarkan.